Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mulakan kuliah untuk bab 4, iaitu teori rangkaian. Jadi untuk teori rangkaian ada tiga bahagian ni. Satu slow position, yang kedua adalah Thevenin, yang ketiga dan akhir sekali adalah Norton. Saya bagikan kepada tiga video lah. Inilah video part yang pertama. Inilah pernyataan terhadap prinsip superposition. Okay, secara ringkasnya, sekiranya kalau kita ada dua punca bulatan melalui satu perintang. Okay, yang perintang ni adalah satu elemen pada litar linear. Jadi katalah punca bulatan A dan punca bulatan A, bulatan A akan menghasilkan bulatan VRA pada kita punya perintang. Punca bulatan B akan menghasilkan voltan melintasi di tangan, kita panggil voltan RB. Okey. Jadi konsep superposition mengatakan bahawa kalau ada dua supply VA dan VB, kalau kita buat secara kita buat analisis secara berasingan, hasil akhir akan menghasilkan VA dan juga VB. Dia punya tidak balas pada voltan A dan B adalah dia punya hasil tambahlah VRA dan juga VRB. Itulah konsep superposition. Sama juga kalau kita gunakan punca arus. Jadi setiap punca arus kalau kita analisis secara berasingan, okey, katalah dua punca arus pertama kita onkan, punca arus kedua kita offkan. Jadi kita buat analisa pertama. Jadi kalau ada punca arus kedua, punca arus kedua kita onkan, punca arus pertama kita offkan. Kita buat analisis berdasarkan kita punya punca arus kedua. Jadi kalau untuk konsep superposition, apakah dia punya total response yang kita panggil. Jadi response daripada punca arus pertama kita akan tambah dengan response pada punca arus kedua. Itu kita buat secara independen ataupun satu persatu. Jadi independent source ni kita akan buat satu persatu dan kita buat analisa dia berasingan. Jadi konsep superposition kita akan tambah daripada kita punya response daripada punca bekalan yang pertama dan juga response pada punca bekalan yang pada n. Tak kisahlah sama ada dia punya punca bekalan tu ada 1, 2, 3 ataupun banyak. Jadi bagaimana nak mengaplikasikan prinsip superposition? Dan kalau kita kalau kita lihat kepada prinsip superposition, apa yang kita nak tutup ataupun apa yang kita nak hidupkan adalah punca-punca bekalan yang tidak bersandar ataupun independent source. Jadi rujukan kita kat sini adalah independent source. Jadi kalau kita nak buat analisa, kita kena buat analisa satu persatu. Jadi apa yang kita buat, kita tutup semua sekali independent source kecuali satu. Maksud tinggalkan hanya satu. Dan cari keluaran yang merujuk kepada punca bekalan yang aktif. Jadi punca bekalan yang aktif di sini adalah satu punca bekalan sajalah. Jadi kalau ada punca bekalan kedua kita akan onkan, punca bekalan pertama kita akan offkan. Jadi itu yang saya cakap tadi, ulang langkah pertama. Jadi kalau ada langkah pertama untuk punca-punca bekalan yang seterusnya, kalau ada
tiga punca bekalan. Jadi kita kena ada tiga step lah. Jadi step pertama, punca bekalan satu on, dua, tiga off. Jadi step kedua, punca bekalan dua on, satu dan tiga off. Jadi step ketiga, punca bekalan tiga saja on, satu dan dua dia off. Jadi yang terakhir sekali ialah untuk mencari jumlah. Jumlah sumbangan ataupun jumlah respons terhadap setiap satu punca bekalan tidak bersandar tadi. Jadi kalau ada punca bekalan pertama tambahkan dengan punca bekalan kedua, dia punya respons tadi, tambahkan juga dengan punca bekalan ketiga, baru kita akan dapat dia punya jumlah keluaran berdasarkan prinsip superposition. Jadi kita nak aplikasikan konsep superposition ini. Jadi kalau kita tengok pada kaedah yang pertama ni, jadi kalau kita analisa, kita kena analisa satu persatu. Jadi di sini punca voltan kita akan onkan. Kita akan aktifkan Dan punca arus kat sini kita akan off. Punca arus, arus kita letak pada keadaan tak aktif lah, iaitu pada keadaan off. Okay, jadi kalau kita lihat pada punca arus, punca arus kalau off, kita akan anggap dia sebagai sebagai satu litar terbuka. Kita akan bukakan supaya elemen rintangan akan kekal dalam litar. Jadi kalau kita shortkan, elemen rintangannya akan dapat nilai short lah, dapat nilai kosong. Jadi kalau kita analisa keadaan pertama di sini, kalau kita gunakan konsep KVL, okay, apa yang kita nak cari di sini adalah nilai nilai arus sorry nilai nilai inilah V1 di sinilah. Nilai V1. Kalau gunakan KVL, 8I1 tambah 4I1, 8I1 tambah 4I1, I1 tolak dengan 6, dapat 0. Jadi I1 akan dapat 0.5M. Jadi nilai V adalah V1 sama dengan 4 kali I1, iaitu 4 kali 0.5 dapatlah 2 volt. Okay, kalau juga kita boleh gunakan voltage divider. Kalau voltage divider, kita tengok R total. R total kita adalah 8. Dan nilai 8 tambah 4, iaitu rintangan tadi secara sesiri dapatlah 12. Okay, jadi kalau V1, V1 adalah R1 bahagikan dengan R total kali dengan V total. Ini kalau kita sesiri, jadi R1 adalah 4, R total 12, kalikan dengan 6. Hasil air sama, kita akan dapat lebih kurang 2 volt. Ini kalau punca voltan hanyalah berdasarkan punca voltan saja. Maksud ni kat sini adalah V1 berdasarkan hanya pada respons terhadap punca voltan saja. Dia tidak dipengaruhi oleh punca arus. Jadi sekarang kita nak lihat bagaimana tindak balas ataupun respons sekiranya punca voltan kita tutup. Okey. Punca voltan di sini kita tutup, kita matikan off, kita offkan. Dan sini punca arus kita akan aktifkan.
Pada kan analisis ni lah analisis yang berasingan ya. Tekan dalam keadaan on ni, on ya. Punca arus on, punca voltan off. Jadi kalau terlihat pada punca voltan, kita perhatikan bahawa punca voltan ni dia akan digantikan dengan 1 liter pintas. Okay, dan kita nak cari satu rujukan pada voltan pada 4 ohm yang kita namakan sebagai V2. Tadi dekat kalau punca voltan on, punca arus off, kita akan anggap tu sebagai V1. Okey, jadi V1 tadi kita dah dapat 2 volt. Jadi kalau kita gunakan KCL, masuk sama dengan keluar. Nanti kita punya 3M tadi. Jadi masuk 3M, I1 sama, tambah I2 tambah I3 adalah sama dengan 3. Kalau gunakan KCL. Okay, kalau kita gunakan current divider. Current divider sebagai contoh. Ni adalah formula asas. IX adalah R total dibagikan dengan RX kali dengan I total. Jadi R total adalah rintangan dalam keadaan 4 dan 8 ohm ni selari. Jadi R total adalah 4 selari dengan 8 dapat 8/3 ohm. Jadi I3 dan R total 8/3 bagikan dengan 4 kali dengan I total adalah 3. Jadi I3 dapat lebih kurang 2M. Jadi V2 adalah I3 kali dengan 4 ohm. Jadi 2 kali dengan 4 dapatlah 8 volt. Jadi V1 dapat 2, V2 dapat 8. Jadi ini adalah liter yang asal tadi. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya analisis yang pertama, di mana kita gunakan hanya punca voltan saja. Punca voltan ini pada keadaan on, punca arus pada keadaan off, di mana nilai voltan pada 4 ohm ni kita akan anggap sebagai referensi kita lebih satu. Kita dapat tadi lebih kurang 2 volt ni. Jadi kalau analisis yang kedua yang kita buat dah buat tadi, di mana kita hanya aktifkan punca arus. Jadi punca voltan kita off kan. Kita off kan. Punca arus kita akan kekal pada on. Pasal dua-dua punca ni tak boleh buat serentak, kita buat asing-asing. Dan voltan pada 4 ohm ni kita akan anggap sebagai V2. V2 adalah kita dapat tadi lebih kurang 8 volt. Okey, jadi bagaimana konsep superposition yang kita lakukan tadi? Jadi kalau punca voltan on, punca arus off, kita akan dapat 2. Kalau punca voltan off, punca arus on, kita akan dapat 8. Jadi kalau gunakan konsep superposition, nilai ini kita akan tambah saja. Jadi nilai voltan pada 4 ohm, jadi V1 kita akan dapat 2, V2 tadi dapat 8. Jadi kalau kedua-dua punca bekalan ini dibekalkan serentak, nilai voltan pada 4 ohm tu akan dapat lebih kurang 10. Mari kita lihat contoh pertama. Jadi kita nak mencari IO di sini. IO iaitu arus yang melalui 5 ohm di sini. Menggunakan konsep superposition. Di mana di sini kita ada dua punca voltan. Sorry, dua punca bekalan. Tidak bersandar, iaitu 4 ohm di sini dan juga 20 volt. Adakah ini diambil kira? Tidak. Pasal dalam konsep superposition, apa yang kita buat analisa berasingan adalah berdasarkan punca arus ataupun punca voltan yang tidak bersandar. Di mana 5 IO ni adalah punca punca voltan bersandar.
Jadi kalau kita tengok kepada kita punya elemen yang pertama, jadi kalau kita lihat di sini, ini kita punya punca punca voltan tadi. Sini jadi punca voltan kita, sini kita akan offkan, kita akan offkan. Dan kalau kita perhatikan kat sini, punca voltan tu akan digantikan oleh satu liter pintas. Di mana kat sini kita nak menganalisa hanya berdasarkan pada punca arus 4A sahaja. Dan kita nak lihat kita punya respons terhadap IO. Kat sini kita akan namakan sebagai IO bar, IO prime, prime pertama. Jadi kita akan ada 3 mesh. I1, I2, I3, mesh 1, mesh 2, mesh 3. Dan kita akan selesaikan satu per satu. Jadi punca voltan kat sini kita jadikan sebagai satu liter tertutup. Hanya kekalkan punca arus. Nilai punca voltan bersadar kekal. Okey. Jadi kalau sini jadi IO prime, yang ini pun jadi IO prime. Pasal asalnya adalah IO. IO prime adalah untuk rujukan kita yang berdasarkan sekiranya hanya punca arus saja yang dianalisis. Okey, jadi IO jadi IO prime lah. Jadi bagaimana kita nak buat analisis? Kita akan buat analisis yang pertama. Jadi mesh pertama, kalau kita lihat I1 dia akan lalu pada 3 ohm, 5 ohm. Tapi 5 ohm, 3 ohm dia ada I1 dan I2, 5 ohm dia ada I1 dan juga I3. I1 secara umumnya adalah 4A sini. Jadi kalau kita lihat pada simpang, jadi kita boleh ambil simpang mana-mana sebenarnya. Simpang atas ni boleh, simpang bawah ni boleh. Tapi kalau simpang di atas ni, ini akan jadi lagi kompleks. Okay, kalau kita ambil simpang di atas ni, sini akan jadi I1 dan I2. Yang ini akan jadi I2 dan I3. Jadi analisis KCL pada simpang di sini agak sedikit rumit. Jadi kita akan ambil simpang yang di simpang rujukan simpang kosong. Jadi IO prime adalah I3. Yang lalu sini adalah I3. Yang lalu sini adalah I1. Bukan tak boleh buat sebelah atas, boleh, tak ada masalah. Cuma mathematical equation dia agak lebih kompleks. Jadi IO, jadi I1 adalah IO prime tambah dengan I3. Jadi, kalau kita tengok pada mesh kedua, jadi 3 I2 tolak I1. Kenapa I2? Pasal I2 ni adalah kita punya yang kita punya I2 ni adalah kita punya kita panggil dominan. Okay, I2, I2 dan juga I2. Sini. Jadi 3 I2 tolak I1 tambah 2 I2 tolak 5 I0 prime 1 kali I2 tolak I3 sama kosong. Okay, mesh ketiga. So, oleh kerana mesh ketiga yang dominan ni adalah I3. I3 dan juga I3. Jadi I3 tolak I2 kat mana? Sinilah. 1 I3 tolak I2 tambah 5 IO prime tambah 4 I3 ialah 5 I3 tolak I1. Itu mesh 1, mesh 2 dan mesh 3. Jadi kita selesaikan. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya okey. Ini yang saya dah terangkan tadi. Di mana IO prime ni, kalau kita lihat di sini, IO prime adalah hasil tambah daripada I1 dan juga I3. Jadi I3, jadi mana masuk mana keluar, I3 masuk, IO prime masuk, I3 masuk, I1 keluar. Jadi I1 adalah IO prime tambah I3. Jadi IO prime adalah I1 tolak I3. Jadi ini yang keluar. Jadi yang keluar, jadi yang masuk.
Okey, daripada mesh kedua, tadi tu yang secara ringkas. Okey. Jadi kalau kita selesaikan mesh kedua, di sini yang saya dah terangkan tadi pada mulanya, kita akan dapat 6i2 tambah 4i3 sama dengan 32. Itulah persamaan pertama. Jadi kita nak selesaikan untuk IO prime. Jadi untuk mesh ketiga, ini pun yang saya dah terangkan tadi, di mana kita gantikan balik IO prime tadi dengan I1 tambah I3. Okey. Inilah persamaan yang asal. Eh? Jadi kita akan dapat minus I2 tambah 5I3 sama dengan 0. Jadi I2 adalah 4.706 ampere. I3 lah 0.941 ampere. Tapi yang penting kat sini adalah IO prime. I1 tolak I3. Jadi nilai IO prime yang kita dapat adalah 3.059 ampere. Itu sekiranya kalau kita guna hanya punca arus sahaja. Bagaimana kalau kita nak analisis yang kedua? Kalau kita lihat pada analisis yang kedua ini, di mana apa yang ada di sini adalah punca voltan. Punca voltan ni kita on kan. Punca arus kita akan letak pada keadaan tak aktif ataupun off. So, kita perhatikan bahawa punca arus tadi kalau keadaan off, kita tukarkan menjadi litar terbuka. Jadi IO yang ada di sini kita jadikan sebagai IO prime prime. Untuk yang kedua jadi 5IO jadi 5IO prime prime. Jadi sini hanya akan ada dua mesh saja, iaitu I4 dan juga I5. Jadi sekarang ni apa yang saya sebut tadi, punca arus akan off, dia akan di labelkan sebagai satu litar terbuka. Okey, punca bekalan bersandar tetap tak ada ubah apa-apa. Jadi IO kita jadikan sebagai IO prime prime. Itu sebagai rujukan sahaja. Jadi bagaimana kita buat dia punya analisis? Jadi kita tengok IO di sini. Sama juga bercakap dah tadi, bukan tak boleh buat di sini, boleh. Nak buat di sini boleh, tapi lebih mudah buat di sebelah bawah. Ke sebelah atas matematikal dia agak panjang, tetapi hasilnya tetap sama. Jadi IO prime prime adalah juga sebagai I5. Okey, minus I5. Kenapa? Kerana dia berlawanan arah. Kat sini tak ada rujukan I1 sebab ni bukan litar tertutup. Okey, I4 dan juga I5. Jadi IO prime prime adalah I5. Jadi mesh 4 3 I4. Okey, 2 I4 tolak 5 IO prime prime. IO prime prime kita yang tadi tadi 5 IO prime prime tambah 1 kali I4 tolak I5. Okey, untuk mesh yang kedua, mesh kelima, maaf. Jadi I5 1 I5 tolak I4 tambah 5 IO prime prime tambah 4 I5 tolak 20 tambah 5 I5. Jadi kita selesaikan untuk IO prime prime. Okey. Ini yang secara detailnya. Ini apa yang dah saya terangkan tadi. Jadi daripada mesh 4 kita akan dapat satu persamaan 6 I4 tambah 4 I5 sama 0. Untuk mesh 5, okey, kita gantikan IO prime prime kepada minus I5. Okey, kita akan dapat minus I4 tambah 5 I5 sama dengan 20. Kita buat persamaan serentak dan IO prime prime kita akan dapat lebih kurang minus 3.529. Jadi itu kalau current source kita buka dan punca voltan kita aktifkan. Jadi hasil akhir
Bagaimana kalau kedua-duanya kita on kan? Jadi kalau daripada konsep superposition tadi, kita lihat bahawa IO sama dengan IO prime tambah IO prime prime. IO prime adalah daripada kalau kita gunakan hanya punca arus sahaja, IO prime prime kalau kita gunakan hanya punca voltan sahaja. Dan hasil akhir adalah inilah IO prime kita akan dapat 3.059. IO prime prime kita akan dapat minus 3.529. Jadi IO kita akan dapat lebih kurang minus 0.47. Jadi kita akan masuk kepada tajuk seterusnya, iaitu source transformation. Ia bagaimana nak tukar punca arus kepada punca voltan ataupun punca voltan kepada punca arus. Punca voltan biasanya dia akan sambungkan kepada elemen pasif ataupun nilai rintangan secara sesiri. Di mana kalau dalam punca arus di sini, dia akan sambung secara selari. Kalau kita tengok pada konsep hukum Ohm, okay, pada punca voltan yang ni, ini pada punca voltan. Jadi kalau punca voltan, ada rintangan, jadi kita boleh cari dia punya arus. Jadi IS adalah VS bahagikan dengan R. Sama juga kalau dalam punca arus, yang kita ada, yang kita tahu adalah arus dan juga rintangan, kita boleh cari dia punya voltan. Ya, voltan VS adalah IS kali dengan RS menggunakan hukum Ohm. Jadi antara dua ni boleh bertukar ganti daripada punca voltan jadi punca arus, daripada punca arus boleh jadi punca voltan. Jadi ini tidak terhad untuk punca-punca bekalan yang tidak bersandar sahaja. Okay, kalau kita lihat kepada punca bekalan yang tidak bersandar tadi, kita banyak gunakan hukum Ohm untuk gantikan voltan jadi arus, arus jadi voltan berdasarkan nilai rintangan. Kalau untuk punca-punca bekalan bersandar, bagaimana pula? Benda yang sama. Jadi inilah punca bekalan voltan. Dia bersandar, sama ada bersandar arus atau bersandar voltan. Jadi kita boleh tukarkan dengan punca arus bersandar, sama ada dia nak bersandar voltan ataupun nak bersandar arus. Okey, kita hanya boleh tukar dia punya punca voltan atau punca arus, tapi tempat bersandar tidak boleh ditukar ganti. Okey, benda yang sama. Okey, ni ialah hukum asas kalau kita nak tukar punca voltan kepada punca arus. Okay, kalau tengok pada punca arus, anak panah akan menghala kepada terminal positif, kepada punca bekalan. Nanti kita tengok dia punya transformation nanti. Jadi punca bekalan, tidak boleh ditukar ganti sekiranya nilai rintangan itu kosong. Okay, sama juga kalau punca arus, ia tidak boleh ditukarkan kalau rintangan itu adalah infinity. Tengok pada contoh yang ini. Jadi kita ada dua punca bekalan. Satu punca bekalan arus, satu lagi punca bekalan voltan. Kenapa kita nak tukar? Kerana kita nak buat analisis, nak memudahkan kita banyak analisis. Okay, kalau kita buat begini, bukan tak boleh kita selesaikan, boleh. Tetapi untuk memudahkan kita punya pengiraan, kita boleh buat transformation, atau kita boleh buat penukaran punca voltan menjadi punca arus. Okey, jadi ingat kembali bahawa punca voltan ini nilai rintangan dia disambung secara sesiri. Punca arus sini disambung secara selari. Jadi inilah reference utama untuk menukar jadi punca arus. Inilah reference kedua kalau kita nak jadikan dia sebagai punca voltan.
Okey, jadi kita lihat contoh yang pertama, bagaimana kita nak transformasikan. Jadi kalau kita lihat yang ini, punca arus disambung secara selari dengan 4 ohm. Jadi bagaimana nak tukar menjadi punca voltan? Kalau punca arus menjadi punca voltan, dia akan jadi begini. Punca arus, punca voltan disambung satu rujukan positif negatif dan juga satu rintangan. Nilai rintangan tidak berubah. Jadi daripada parallel menjadi serial, daripada selari menjadi sesiri. Jadi nilai 4 ohm di sini, nilai 4 ohm ni tidak berubah, hanya berubah dia punya posisi. Bagaimana pula dengan punca voltan? Okey, kalau kita lihat pada hukum yang pertama, apa yang kita dah bincangkan tadi, terminal positif pada punca voltan akan dirujuk oleh arah anak panah. Okey. Jadi anak panah ni dia akan jadi, sini akan jadi plus, sini akan jadi minus. Okey, kita lihat di sini dia akan jadi plus, dia akan jadi minus. Anak panah menghala kepada terminal positif, belakang dia adalah terminal negatif. Okey, berapakah nilai di sini? Nilai di sini kita kira menggunakan hukum Ohm, iaitu VS sama dengan IS kali R. IS kita adalah 3, R kita adalah 4. Nilai VS yang kita dapat adalah 12 volt. Jadi inilah transformasi yang pertama. Okey, jadi kalau kita lihat yang kedua. Okey, daripada pertama bagaimana jadi kedua? 4 dan 2 ni kalau kita lihat dia adalah secara sesiri. Jadi kalau sesiri kita tambah sajalah, 4 tambah 2 dapatlah 6. Dapatlah 6 ohm. Okey. Dan kita tukarkan semula. Jadi kalau kita tukar semula, 4 tambah 2 6, 6 tetap sama. Jadi punca arus menjadi punca voltan. Sama konsep macam tadi, ada anak panah, ada perintang secara selari, di mana nilai perintangan ni tidak berubah, iaitu 6. Okey, anak panah sama macam tadi yang kita sudah sebutkan tadi, plus akan merujuk kepada dia punya arah anak panah. Sini jadi plus, plus adalah dia punya arah panah. Di hujung pangkal ni adalah negatif. Jadi bagaimana dapatkan arus? Kita tukar menjadi gunakan hukum Ohm. Jadi IS sama VS bagi R. VS kita tahu 12, R kita adalah 6. Jadi nilai punca arus kita adalah 2 amp. Okey. Jadi kita akan buat transformasi yang lain. Ini satu contoh saja, kita boleh buat pelbagai kaedah. Ini satu kaedah. Dia kata kalau kita lihat di sini, oleh kerana dia disambung secara selari 2M dan juga 4M. Sambung secara selari, kita boleh susun semula. Okey. Okay, 2M dan 4M. Jadi 6 ohm, 8 ohm dan juga 3 ohm kita akan sambung secara sama juga, kita akan susun semula. Jadi kalau kita gunakan konsep arus masuk, arus keluar sama. Jadi 2M dan 4M dia akan hasilkan satu nilai rintangan, satu nilai arus total, iaitu 4 tolak 2 dapatlah 2M. Jadi kalau kita tengok ini, inilah konsep kalau belajar pada teknik elektrik. Okey. Kalau arah yang sama dia akan tambah, kalau arah yang berlawanan dia akan tolak. Okey. Jadi 4, 3 dan 6 kita selarikan. Kenapa V out ni tak selarikan? Okey, V out ni adalah di mana kita nak tengok kita punya hasil. Okey.
Dan kalau lihat kepada kita punya konsep litar elektrik, okay, kalau punca arus, lihat dia akan ada satu dia punya kita panggil dia punya nilai rintangan yang disambungkan kepada kita punya primary element, dan satu lagi adalah nilai rintangan yang disambungkan kepada kita punya beban. Kayak ini beban bila kita V out tadi, VO tadi. Jadi tak boleh jadi satu saja, pasal dia kena ada beban. Okey. Oleh sebab tu 3 dan 6 kalau kita selarikan dia akan dapat lebih kurang 2 ohm. Jadi litar punca arus yang ini terdapat dia punya nilai setara adalah 2 M. Nilai 3 dan 6. 3 dan 6 di sini kita dapat nilai setara dia juga adalah pada 2 ohm. Okey. Barulah kita dapatkan nilai V out, iaitu nilai pada beban pada 8 ohm. Yang ini kita gunakan konsep current divider. Okey. Current divider, kalau kita lihat semula IX adalah R total dibahagikan dengan RX kali dengan I total, di mana I RX kita dah 8 ohm, R total kena cari, I total dah 2 M. Okey, jadi kalau kita nak lihat kepada kita punya arus pada 8 ohm, jadi R total 2 dengan 8 selari kita akan dapat 8/5. Jadi arus pada 8 ohm adalah R total adalah 8/5. RX adalah kawasan 8 ohm di sini, 8, I total lah 2. Ni 8/5 bagi 8 kali dengan 2 dapatlah 0.4 ampere. Jadi itulah arus arus pada I pada 8 ohm. Jadi untuk mencari V out kita gunakan Ohm's law lah. Jadi V out adalah sama dengan I kali R. I kita adalah 0.4 kali dengan R dapat 8. Jadi kita punya V out adalah 3.2 volt. Okey, kita lihat contoh yang berikutnya, di mana di sini kita ada dua punca voltan dan satu punca voltan bersandar voltan. Okey, kita gunakan source transformation untuk mengira apakah value Vx. Jadi kalau kita lihat punca arus bersandar voltan ni tekan bersandar dengan voltan Vx. Jadi nilai lokasi Vx ni kita tak akan kacau lah, kita akan ganggu. Okay, inilah litar asal di mana litar ni kita nak ubah. Kalau kita lihat di sini kita ada punca voltan yang disambung sesiri dengan satu perintang. Inilah punca arus sama selari dengan satu perintang. Jadi punca voltan sama dengan perintang sesiri, punca arus sama dengan perintang selari. Jadi dua ni kita jadikan sebagai rujukan. Jadi 6 dan 2 ni kita gantikan. 2 ni masih sama, 2 masih sama. 6 volt plus dan minus. Bagaimana nak tahu satu plus satu minus arah arus dia? Jadi plus ni akan merujuk kepada dia punya arah anak panah, plus. Jadi ini arah anak panah. Ini dia 3 M adalah daripada pengiraan hukum Ohm, iaitu 6 dengan 2. Jadi V sama dengan R, I sama dengan V bagi R. Jadi IS adalah VS bagi dengan R. Jadi VS adalah 6, R adalah 2. Jadi di sini kita akan dapat nilai 3. Inilah kita punya conversion, penukaran yang pertama. Nilai 2M masih utuh, masih sama. Kalau kita tengok pada ini sebelah sini pula, okey, nilai 4 ohm masih sama 4 ohm daripada sambungan selari, jadi sambungan sesiri.
daripada punca arus menjadi punca voltan. Okey, punca arus menjadi punca voltan, tetapi tempat bersandar masih sama. Vx masih sama di sini, tidak boleh diganggu. Okey, jadi daripada sesiri jadi selari. Arah anak panah sama juga. Bagaimana kita nak tentukan? Jadi anak panah ni akan jadi atas akan jadi plus, bawah ni akan jadi minus. Jadi kita tukarlah daripada diamond arus menjadi diamond punca voltan. Jadi gunakan hukum Ohm yang sama, V sama dengan R. Jadi VS di sini adalah IS kali R. Jadi IS kita adalah 0.25 VX, R kita adalah 4, dapatlah 1 VX ataupun VX. Okay, ini yang tadi yang daripada litar yang kita dah ubah balik. Jadi pada dua perintang ni, okey, satu adalah kawasan VX 2 ohm dan 2 ohm. Okay, kita nak jadikan ni sebagai satu satu rintangan selari. Tapi di sini dia akan tunjukkan satu per satu. Okay, sebagai contoh, contoh yang ini 3M dan 2 ohm. Jadi kita akan anggap ni sebagai R total. Jadi kalau kita punya transformation nanti dia akan jadi beginilah sepatutnya. Ada plus, ini ada minus. Ini satu nilai V, ini adalah nilai R total. Okay, tapi dalam slide ini dia akan tunjukkan satu per satu. Satu per satu lah. Saya tak nak awak keliru. Jadi dalam slide ini dia akan tunjukkan conversion daripada rintangan dahulu. Okey. Daripada rintangan ni bagaimana jadi satu rintangan sesiri. Jadi RT adalah 2 ohm dan 2 ohm. Jadi yang ni akan menjadi satu rintangan sesiri. Yang ini sahaja dulu eh. Jadi conversion yang ini daripada 2 ohm. Jadi untuk yang 3M ni kita belum buat conversion lagi. Patutnya jadi macam ni. Ini akan jadi 1 ohm. Yang ni akan jadi nilai V. V patutnya akan dapat nilai 3M kali 1 ohm. Dapatlah 3 volt. Tapi tu kemudian ya, nanti dia akan tunjuk. Okey, jadi inilah pada keadaan yang sekarang. Ini conversion sikit-sikit ni. Kita panggil satu-satu. Tak buat serentak lah. Jadi nilai Vx masih tetap sama pada kawasan satu rujukan dan juga reference node kosong. Jadi 1 ohm dan juga 3M. Tapi kalau kita lihat tadi keadaan macam ni sebenarnya tidak mungkin pasal keadaan arus punca arus dia akan sambung dengan satu rintangan selari punca voltan satu rintangan sesiri. Okey, yang di sini kita akan convert daripada yang ini menjadi punca voltan. Okey, kita gunakan hukum Ohm. Kita akan dapat VS sama dengan IS kali R. Jadi VS ialah 3M kali yang 1 dapat 3 volt. Ini apa yang saya terangkan tadi pada slide yang sebelumnya. Jadi inilah dia punya nilai akhir dan nilai kawasan tempat bersandar VX masih kawasan yang sama. Kalau kita lihat pada gelung pertama, gelung yang di sebelah sini saja, tak ambil kira yang di bahagian sini. Kenapa? Jadi kalau kita tengok pada nilai VX ni, dia akan disambung selari dengan 4 ohm punca voltan bersandar VX dan juga punca voltan tak bersandar 18 ohm. Jadi kawasan yang disambung secara selari akan mempunyai nilai voltan yang sama. Oleh sebab tu, kalau kita ambil kepada dia punya gelung yang pertama ini, jadi 1 kali I tambah VX tolak 3, dapat kosong. Jadi nilai VX adalah 3 tolak I. Jadi kalau kita ambil secara keseluruhan ni semua sekali, di I kali 1 ohm, 4 kali dengan I tambah VX, iaitu
punca hutan bersandar di sini. Tambah 18, tolak 3. Dapat 0. Jadi kalau kita selesaikan dua-dua persamaan ni, okay, persamaan pertama dan persamaan kedua, kita akan dapat nilai I adalah minus 4.5. Dan kalau kita tengok kepada nilai Vx, apa yang kita nak kira sebenarnya ni adalah 3. 3 tolak dengan I. Nilai I kita dah tahu, 3 tolak dengan minus 4.5. Kita akan dapat lebih kurang 7.5 volt.